Welcome back to Basi bahas jersey edisi ke Ini berapa nih? 7, Bro. Kan <laughs> ini bukan logo politik ya. 7 tersalah ya Ini edisi ke-7. Ini eh, lu masih tetap bugar kan? Sehat walafiat ya. Habis gue bugar. Wes. Mungkin beberapa teman sobat Basi ada yang lagi senang sepedahan juga ya buat menjaga stamina. Itu wajib tuh. Wajib ya. Selain kita lihat koleksi-koleksi jersey -koleksi kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita yeah, yeah. dan dompet juga cuy biar bisa belanja <laughs> di edisi kesini eh, ketujuh ini kita bakal bahas yang spesial banget ini ada sebuah jersey yang kemarin banyak yang request bro di kolom komen yeah. bahas dong jersey seri A uh, big three nya wih kalau wih. ngomongin big three itu udah saya nggak nyanyi big cuy <laughs> ini yang spesial edisi 100 tahun ya 100 tahun. Atau kita bahas istilahnya? 100 tahun nah, ya, istilahnya apa? apa? Centenario atau Centenary? Centenary Kita bakal bahas jersey edisi ke 100 tahun Centenary dari tiga klub besar di Italia Big 3 ya? Eh? Big 3 Tuh, request itu Request, Big kita langsung bahas langsung dari Italia Halo, Bung Ray <laughs> <laughs> Bisa kalau bahas, bisa. Bung Ray, Bung Ray Naya Kasuria ya Ini yang pertama kita bahas, ini ada di belakang ya Ada AC Milan, Juve, Inter Bahas yang mana dulu nih? yang kasahnya tinggi, soalnya lebih tinggi kan? Uh, si main <laughs> kasta bawah, <laughs> main, main kasta kastaan, gua tersinggung nih sebagai uh, nerazuri nih <laughs> nerazurinya ser -ser tinggi. Oke okay, oke okay, oke, okay. tapi ini belum pernah ke seri B ya, belum oh yeah. pernah turun ke seri B. Tapi ngomongin tentang edisi 100 tahun yang edisi ke Inter ini, ini eh, musim 2007-2008 ya ini ada tulisannya 2008. ini eh, yang istimewa kalau gua lihat sih sebenarnya ini basicnya gua sebagai itu ya, tidak terlalu istimewa sebenarnya basicnya masih sama sih kayak eh, dominannya biru sama hitamnya tuh masih masih ada sama eh, apa logo kota Milannya ini ada tapi yang istimewanya bukan dari jersey-nya kalau menurut gue. Yeah ini musim saat-saat Inter menguasai seri A iya <laughs> kan? Ya. jersey ini 2007 Juppe nya di seri B dia juara pertahanan tapi Milan sebenarnya juga bagus juga ya saat itu di musim yang sama sama ya squad Milan juga gak kalah mentering iya 2008 itu ada, kalau gak salah ada Beckham Beckham Bayangin Beckham, Ronaldinho, setim Oh, eh. Tapi ini lagi kompak-kompaknya yang bisa-bisa dibilang nah, iya. tuh. Ini kan juara bertahan nih Scudetto nih 2007-nya dan di, di 2008 dia uh, merayakan 100 tahunnya. ya Dan ini adalah masih pelatihnya tuh Roberto Mancini. Menurut gua tuh pondasi cikal bakal treble winner bersama Mourinho ya Mancini ini dari dari skuad musim ini bisa iya. Dimulainya tuh. Karena sini ada Luis Figo, ada Crespo, Yeah. masih ada Ibra juga masih bermain di sini ada. Ibra Ibra Piera uh, juga di sini ini ini istimewa banget sih ya, maksudnya nggak terlalu dari segi desain menurut gua tidak terlalu istimewa cuman dari segi histori kebangkitan bermainan ini sangat yeah. sangat sangat berharga nih karena musim-musim kebangkitannya Inter mulai menguasai Itali dan Eropa kalau lo lihatnya dari mana nih kalau dari Inter ini sebagai kalau gua sih malah dengan sama desainnya desainnya apa? Gak lebih, kan apa? lebih simple. simple minimalis dan memang udah inter banget ya garis-garis dan gua gak perlu neko-neko ya? perlu ya. neko-neko memang maksud gua di eh apa Liga Italia apalagi Inter yeah. Milan sama Juve yang motifnya bergaris-garis gini iya walaupun jadi gini kayaknya tuh... udah identik banget apalagi ini Centenari gua pikir emang udah gue sih simple simple banget ya Udah ya emang kita. emang kayak kayak klub kalau kalau kita mungkin e, salah satu pecinta yang ya udahlah gitu aja bisa aja nggak usah terlalu aneh-aneh iya, gitu. Betul, tapi cukup betul. aja dengan font warna yang yang melambangkan si klub itu sama diapain juga ya ini iya. klubnya tapi yang lebih dapat banget di centenarynya di W nya ya sayang kita nggak ada UE-nya itu iya. yang ada apa naga bukan sih bukan ya bukan itu 2010 ribu sepuluh itu ya W nya itu ada cross Hero oh ya itu pedal abah sen cross tadi hmm. kita bakal bahas deh kalau misalkan barangnya udah ada ya tapi ini layak banget dikoleksi karena sebab apalagi kalau misalkan lu internisti dah ini masa-masa kebangkitannya masa ini iya kebangkitannya, ini. Kebangkitannya, ini. kebangkitannya inter untuk uh, scudetto dan liga champion tuh dimulai dari musim ini konon wajib punya konon wajib punya, wajib tuh punya ya? sleep nah, nah ini juga kali ini nomornya juga gue suka tuh iya, iya beda aja ya Nike beda silver Gila. Ini Inter Milan. Yuk, 100 tahun atau yang mau nambahin boleh ya. Kalau misalkan menurut lu istimewanya apa sih jersey ini boleh ditambahin di kolom komen juga. Ya ini sih istimewanya. Juara bro Scudetto. <laughs> ini Inter Milan yang pertama. Yang kedua, Bro. Ada jersey apa nih? 100-nya. Cap cip sama. lagi. Uh, oh, biar enggak salah paham ya. Sejajar. Uh, uh. Ini kedua. Ya, wow, nah, ini juventini. Ini, Ju ini kalau inget jersey, ini 100 tahunnya juventus. Gue ingetnya di Alpi sih stadion di Alpi. Ya. <laughs> ini, ini identik banget ya? Keren banget ini, ya? Ini di Alpi tuh, gue tuh, tapi sayangnya Del tuh ada gap antara apa? fieldnya tuh lapangannya jauh tuh, ya, ah, iya, ada, jauh. Sama ada, aroma, ya? ya. ada, ada, buat ini, ada, lari itu, ya. running. Ini yang istimewa kalau ustadz dan Juventus. Ini tahun berapa, Bro? 97 ya, 97. 97 ini masih lihatnya uh, apa uh, pelatihnya tuh? Lipi. Pemacar Lipi pakai cerutu. <laughs> di di bench pemainnya pakai cerutu tuh. tuh. Belum dilarang dulu. Ya ini sih Gue juga sama nih, Juventus yang gua pertama tahu tuh ya maksudnya dia sih yang ini sih hmm. dengan Sony Mini nya Iya. Yeah. Ini yang gua tahu pertama eh uh, Jope ya ini dengan logo kapanya tapi mungkin dulu tahun segitu ya belum terlalu gimana mana dengan industri jersey ya karena menurut gue nggak ada font-font yang menarik menandakannya 100 tahun iya belum ada ya belum saat ada kan gua rasa apa saat itu juga buat nggak terlalu terpikir dan klubnya iya yeah, karena belum terlalu happening dan belum yeah. menyasar uh, bahwa industri jersey itu sangat beruntung menguntungkan Dakar, makanya biasa aja sebenarnya ini kayak jersey biasa yang dibuat dia juara bertahan 97 ini dan sempat masuk Liga Liga champion ya? No, yang kalah sama Madrid kan 1-0? topik Taufik. Iya, Benja Taufik. Aduh. Ya, so... Aduh, sedih banget. Itu gua nonton di posan sih loh itu 96 <laughs> Gua ini gua mau sekolah besoknya. <h> karena waktu itu weekday ya. ya. Kamis sama oh, iya, iya. Rabu Kamis tuh. Tapi yang unik tuh sebenarnya nih Jupe tuh gua tuh ya kapak sih menurut gue. Iya. Yeah. Kapak. Kalau dulu ada nambahin dengan Jupe sebagai klasik klasik banget ya kalau gua bilang apa sebagai Juventus ini kayak emang nih keren banget Juventus tuh nya yeah. Apalagi balik lagi nih sama nih kayak yang Inter, UW-nya itu memang lebih dapat yang pink. Iya. Yeah karena sejarahnya tuh jersey pertama ah, itu kita ya. pink. bukan pink. ini. Ya, Sebenarnya jersey Tapi GFC... itu salah-salah buat ya itu salah sebenernya. buat. <laughs> Enggak, kalau ada beberapa versi sih. <laughs> yeah. Pada saat itu belum ke, belum kekirim Belum kekirim ya? Jadi yeah. pas yang ada ya ada aja pakai aja. Akhirnya keterusan deh. Bianconeri. Yeah. Dan ini lihatnya logo kapal itu ini sangat identik dengan jersey tahun 90-an, men. Yeah. Dan selalu ada pertanyaan. Mana cowok, mana ceweknya? Bisa kayak. bedain <gih> iya. Sama kayak di ini <gih> Mana beda ini cowok-cowoknya tuh? Ini Sama kayak apa? sensei ya? iya, sun, sun, sun tuh laki, laki. Nah itu kan, Andromeda Sun <gih> Tapi ini unik, ini gue baru lihat ya jersinya yang si 9798 ini, yang si Jupe tuh ternyata ini jaring juga gak ya Banyak jaring ya, oke dulu kan gue gak tau ya, maksudnya kalau ternyata oh aslinya tuh emang jersey ternyata ada 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 apa bahan jaringnya kalau misalkan lu lihat-lihat tuh nih jaring-jaring kayak gitu hanya juga tuh dan ini buat lo Juventus ini sih ya mau merebel ya Jupe itu menurut gue Sony Sony Mini Disc ya Kapa itu the best lah Jupe itu best Jupe itu ini zaman zamannya yang menguasai dengan Del Piero dan Il ya eh Ponseca sama sekali Ponseca. Ya. Ponseca kan iya. ya Peruzzi Ciro Ferrara Jidan Jidan juga nih mulai uh, bersinar di sini dan Erik David juga tuh setelah gagal di Milan. Ya, ini kebetulan nih versi liga ya kalau versi UCL beda UCL lagi. beda lagi sponsornya dia lebih kecil. kecil. Sony lebih kecil. Dan ini pun menurut gue kalau tahun-tahun segitu logo logonya pun kecil juga logo Juve nya. Iya. Yeah. Tadi ada logo Juve nya tuh di, di sini ya bukan samping. di sini tapi di di, di di samping di, di, lengannya tuh logo Juve nya di sampingnya. Lo kalau misalkan di, di apa di di yang lo ingat kita dari jersey ini apa ya selain tadi disebutin istimewanya nih dari bahannya atau dari desainnya nah, Ada lagi sih yang bisa gue sebutin kecuali golnya Del Piero pada saat lawan Monaco aja semifinal oh iya ya <laughs> itu golnya pas free kick waduh itu panis jambul ya. banget deh dan dok, Piero lagi dalam dok, ya jangan dok, cambang ininya dok, 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 hawa tuh nggak <laughs> ada yang bisa nya bahas dari dok, 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 yang pink itu juga cukup menarik dok, dok, tuh seperti dok, ya dok, dok, <tuh> jadi nggak ada tulisan sih di sini ya nya Iya yeah, itu yang yang, ya, ada, ya yang membedakan tuh edisi tahun segitu 100 tahun tuh kada ya udah satu tahun satu tahun aja. Kalau sekarang kan dibikin di edisi khusus gitu kayak yang inter kan ada tulisannya gitu. Kalau dulu kan di bawah 2000 an tuh ya udah deh satu tahun. Nah industrinya emang belum belum semutahir <laughs> ngeh gitu bisa dibisnis bisniskan. Turin Del Alvi Sony nih wajib koleksi loh. Next jersey. Milan ya Milan Milan Musim 2000 berapa ini? Ini 9... 99 ya? 99 itu 2007 hmm. Bukan, eh 2007 Inter ya Masih ada Leonardo juga ini ya Lu lupa lagi musim <tuk> berapa nih Milan itu 1989 bukan sih? Iya, iya, 89. 18... 9... 18... 9... apa? 18... 89, bukan sih? Iya, iya, iya gue lihat bukan. di sini, ya. Ini musimnya pasti musimnya masih zamannya ada Leonardo. Ini pelatihnya Jackeroni bukan? Iya Jackeroni, Udinese, Udinese ya. Udinese ya. tahun Milan. Yang membedakan tuh ya sebenarnya logo logo Milannya di sini adalah memakai uh, prisa, ya. Iya. Ini yang mungkin beberapa orang yang senang sejarah kota atau sejarah uh, sebuah negara ini nggak asing dengan logo ini. Sen Sen Gross. George. Send your cross ini sama dengan uh, ada yang bilang sama dengan logonya Inggris, bendera Inggris. Tapi kalau misalkan berdasarkan penelusuran saya, ternyata logo ini pun gak cuma di Milan. Ini adalah uh, logo yang dipakai di beberapa negara juga, seperti mungkin Barcelona juga memakai logo ini. Bener, eh, udah Barcelona tuh, barca, 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 uh, Inggris udah pasti. Kalau di tadi itu adalah Genoa juga ada pakai logo salib kayak gini. Karena ini melambangkan seorang Santo kalau ya, kalau misalkan salah gue koreksi ya. E, ini seorang Santo. E, ada versinya Saint Ghost itu, tapi kalau di yang di Milan ini adalah Santo yang ada di Milan ya sebagai pelindung kota. Hmm. Makanya ada bilang juga ini sebagai logo kota Milan. Dan gak cuma di Milan loh, di Inter juga dipakai loh logo ini. Oh iya itu dia sama. Di Inter juga dipakai yang tadi gue bilang uenya inter centenary itu dua ribu delapan ini begini ya. full bajunya itu begini salib yeah. salib ini ya salib yeah. me merah terus putih dan inilah lambang kota milan yang meng, ini kan penghormatan seorang santo sebagai penjaga kota gitu yang istimewa kalau gue lihat nih ini jersey keluaran adidas yang sangat klasik karena ini yeah. ini stripnya kecil-kecil kecil kecil, gue, iya <laughs> ya kan kecil kecil, nah. karena kalau misalkan balik kan ada yang besar, ada yang kecil ini. iya kecil deh emang, emang pertama kali miran kayak begini kali ya kecil kecil gitu ya, pertama kali gitu ya, mm -mm. karena balik lagi kita kalau ngebahas yang itu kan dia 100 tahun yang lalu, ya. Yeah. berarti kan dia ngas apa flashback, ya, flashback, seperti ini loh. versi pertama seperti ini loh, satu tahun yang lalu itu mm -mm. seperti ini gitu, diarsinya, logonya nggak nggak apa nggak banyak. ya kalau di juve itu yang juve pink, kalau yeah. di inter yang waynya, ya. ya. dengan logonya ini Milan. Gue sih suka banget yang yang jersey Milan ini karena ini menurut gue klasik banget ya, menunjukkan klasiknya. Iya. Apalagi pemainnya gue doyan banget ada Leonardo, Leonardo Kidal itu dengan nomor punggung 18-nya. Leonardo, ya, raja Seva si juga pas lagi gacor-gacornya. -gacor 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 iya gacor-gacornya. -gacor dengan bintang-bintangnya ada apa si Boban ini masih main di si musim ini nih. Boban ada. Bierhop. Bierhop. Seva Bierhop. Inan. Dari tiga koleksi ini uh, uniknya menurut lu apa? Edisi 100 tahun Milan, Jupe, dan Inter. Keunikannya dari tiga ini kenapa wajib dikoleksi? Ah, menurut gue sih wajib untuk dikoleksi buat kolektor karena memang pertama uh, momen ya momen momen dari klub itu sendiri 100 tahun 100 lah ya. tahun lah lu bayangin 100 tahun Ben udah kita masih di POC ya. lagi <laughs> ngomongin POC dia udah bikin jersey ya iya <laughs> <laughs> udah bikin 100 bayangin tahun ya dan, dan dan emang harganya juga berpengaruh nih ini harga-harga kalau misalkan kisaran harga nih apa? Milan ya paling mahal nih paling mahal Milan. mahal Milan. Milan. paling mahal berapa dong apalagi kalau kan panjang ya ya yeah. kisaran gak kisaran berapa Siapa tahu ada yang na nyariin, nanya suka nanya ini harganya Kalo berapa. Yang lengan pendek kayak begini sekitar 2000-an ke atas lah ya. 2000 ke atas tuh, 2 jutaan nah, ke atas. 2 jutaan ke atas. Nah, ini, nah ini lucu. Ini berapa deh Juve ini? Nih? Ini Juve ini entah kenapa di tahun ini harganya naik. Naik, naik. Tadinya mah turun ini. Tiba-tiba tiba naik ya. ya tiba, tadi masih di bawah 2 juta lah. Sekarang kok setelah banyak dengar-dengar selebatan itu malah naik jadi naik harga sih. Lebih dari 2 juta ini sekarang. Wah, gila loh. Cepetan lo, buru habis nih pasti lo. Buat Jeep ini sih emang ini klasik banget. Di masa kecilnya kita nonton di apa? RCTI ya atau TPRI. Ya ini bagus banget. Kalau ini masih baru lah kalau kalau Milan yang Inter Inter yang ini apa? Masih 2000-an maksudnya Uh, era dua 2000, 2000 ya, an ya. lah ini kan masih 90-an. 90 -an. Oh, 90 an ini era 2000-an ini. Kelihatan yang 90-an edisi 100 tahunnya aja ya, ya biasa aja. Tapi kalau yang 2000-an ini udah ada tulisannya ya, ya, perserinya bordilannya ya. menandakan 100 tahun. Tapi ketiganya memang layak dikoleksi sih. Big Three-nya seri seri layak. A Italia. Yeah. Iya. Tambahan lagi ya, sini nih yang paling detail tuh detailnya ini Milan tuh logonya. Ini logo tuh ada yang bilang tuh karena ada yang versinya Saint George Cross, ada yang versinya lambang kota Milan. Kenapa ini disebut lambang Saint George Cross? Karena menurut histori itu pendirinya AC Milan itu adalah orang Inggris, salah satunya ya. Oh gitu. Makanya membawa atribut Inggrisnya, versi hmm. lainnya. Tapi kembali lagi itu sih dibalikin lagi aja kepada teman-teman uh, yang menurut yang history seperti apa. Kalau gue sih emang semuanya bisa benar juga sih. Saling keterikatan. Keter, karena istrinya sama di Eropa satu ya iya. Cukup dulu Segini dengan edisi ke 100 tahun Kalau ada pertanyaan Atau mau tambahan Usulnya klub apa Langsung di Komen ya? Komen komen Dan jangan lupa Kalau mau belanja Follow 24 Vintage Vintage Jersey Dah